Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang seputar keunikan dan keberagaman agama Islam. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua, yaitu 5 masjid indah di Bogor yang menarik sebagai wisata religi. Namun sebelum kita bahas, masjid apa saja yang sangat indah dan berlokasi di kota Bogor yang pastinya recommended untuk wisata religi. Jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan iklim sejuknya. Tidak hanya menawarkan wisata alamnya yang sangat indah, akan tetapi juga mempunyai sejumlah masjid dengan bangunan arsitektur yang sangat mempesona. Keindahan arsitektur dan kekhidmatan spiritual itulah yang membuat sejumlah masjid yang ada di Bogor seringkali menarik perhatian para wisatawan, baik lokal maupun luar dari Bogor. Nah, apabila sahabat semua tertarik untuk menjelajahi masjid yang ada di kota Bogor, maka berikut adalah 5 masjid indah di Bogor yang wajib kalian kunjungi yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024. Mari kita bahas satu persatu. Di posisi pertama ada Masjid Agung Bogor atau juga biasa disebut dengan Masjid Raya Bogor. Apabila sahabat semua berkunjung ke kota Bogor, tentunya belum lengkap rasanya apabila belum mampir ke landmark kota Bogor ini, yaitu Masjid Agung Bogor. Untuk arsitektur bangunan masjid ini terbilang sangat megah dengan sentuhan budaya Melayu Bentang. Kubah dan menara masjid yang tinggi juga memberikan daya tarik tersendiri. Lokasinya berada di pusat kota Bogor yang menjadikan salah satu alasan kenapa masjid ini selalu ramai wisatawan. Para pengunjung bisa menikmati keindahan dalam maupun luar Masjid Agung Bogor. Atau kalian sahabat bisa sekedar untuk melaksanakan ibadah di lokasi ini, atau hanya untuk foto-foto, karena banyak sekali lokasi atau spot yang bisa dijadikan dan diabadikan oleh kalian. Untuk lokasinya sendiri yaitu berada di Jalan Nyi Raja Permas nomor 1 Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di posisi kedua ada Masjid Tazkiyah Islamic Center. Bagi sahabat semua yang tinggal di kawasan Sentul atau salah satu kawasan mewah yang ada di Kota Bogor, pasti sudah tidak asing lagi dengan Masjid Tazkiyah Islamic Center. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Andalusia tersebut didesain dengan memadukan elemen arsitektur Islami klasik. Fasilitas yang ditawarkan oleh Masjid Tazkiyah pun sangat lengkap, sahabat, yang mana bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah dan masyarakat sekitar. Terdapat kegiatan keagamaan seperti pengajian yang digelar secara rutin. Dan juga diketahui apabila di lokasi ini terdapat salah satu universitas yang dinamai Tazkiyah Islamic Center. Untuk lokasi dari masjid ini, sahabat, yaitu berada di lokasi Sentul, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 78, Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada Masjid Agung Harakatul Jannah. Menuju ke Jalan Raya Puncak. Bagi kalian yang memang tujuan ke area puncak, maka sebetulnya ada sejumlah masjid di sana. Namun Masjid Agung Harakatul Jannah memang sangat terkenal. Ketika kalian menuju ke Jalan Raya Puncak, terdapat masjid megah dan indah bernama Masjid Agung Harakatul Jannah. Masjid yang dibangun pada tahun 2006 tersebut berada di tepat di pertigaan Gadog setelah keluar pintu tol Jagorawi ke arah puncak. Bangunan masjid yang satu ini mempunyai 7 buah kubah. Kubah utama yang berukuran besar berada di bagian tengah. Material tembaga yang digunakan untuk membuat kubah itulah
yang memberikan warna gelap eksotis pada kubah, sehingga menjadikan masjid ini menjadi salah satu masjid terindah yang ada di Kota Bogor. Untuk lokasinya sendiri sahabat, yaitu berada di Jalan Raya Puncak kilometer 71 Gadog Ciawi Bogor, Sukamahi, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada Masjid Raya Al-Mi'raj. Masjid Raya Al-Mi'raj atau lebih dikenal dengan Masjid Raya Bogor merupakan salah satu masjid terbesar yang dapat sahabat temukan di Kota Bogor. Masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1979 tersebut diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat pada masa itu, yaitu Aang Kunaifi. Selain sebagai tempat ibadah sahabat, masjid ini juga sering dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Bogor. Hal itu karena bangunan arsitekturnya yang begitu megah, ditambah dengan hadirnya kubah dan menara yang menjadikan bangunan masjid begitu indah dan mencolok. Untuk lokasinya sendiri, masjid ini berada di Jalan Raya Pajajaran nomor 10, Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di posisi yang terakhir dari 5 masjid indah yang ada di Bogor, yaitu Masjid At-Ta'awun. Siapa sih yang tidak mengenal dengan Masjid At-Ta'awun sahabat? Bagi mereka yang berkunjung ke Bogor, siapa sih yang tidak mengenal dengan Masjid At-Ta'awun? Siapapun yang berkunjung ke lokasi Bogor, maka pasti sudah sangat mengenal salah satu masjid yang ikonik tersebut. Masjid At-Ta'awun bisa dikatakan sebagai destinasi wisata religi yang wajib dikunjungi ketika pergi ke area puncak. Bangunan masjidnya yang unik dengan kubah yang menyerupai jamur itulah yang seringkali menarik perhatian para wisatawan. Ketika memasuki masjid, kalian akan disambut dengan hamparan taman yang sangat menyegarkan dan juga indah. Jika berjalan menuju belakang masjid, kalian akan melihat sungai cantik yang dibentuk menyerupai air terjun. Pastinya sangat menenangkan sekali. Nah, untuk lokasinya sendiri sahabat, yaitu Masjid At-Ta'awun berada di Jalan Raya Puncak Gadog nomor 90, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, itulah penjelasan kami sahabat tentang 5 masjid yang sangat indah, ikonik, berada di Kota Bogor. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua yang kebingungan ingin mencari lokasi wisata religi ketika berkunjung ke Kota Bogor, kota hujan tersebut. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.